Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh di Istana Kepresidenan Bogor. Kedua kepala pemerintahan ini melakukan pertemuan tertutup dan menandatangani sejumlah nota kesepahaman antara dua negara. Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh disambut dengan upacara kenegaraan di halaman Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi juga memperkenalkan tamunya dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebelum melakukan pembicaraan resmi, Presiden Jokowi juga sempat mengajak tamunya berkeliling istana dan melakukan veranda talk atau perbincangan singkat di beranda istana. Kedua kepala pemerintahan ini juga melakukan penanaman pohon meranti di halaman belakang istana sebagai tanda persahabatan kedua negara. Kunjungan Perdana Menteri Palestina ini diharapkan bisa memperkuat hubungan bilateral yang penting antara Indonesia dan Palestina. Kehadiran Perdana Menteri Palestina itu akan lebih memperjelas komitmen Indonesia untuk memberi dukungan sepenuhnya kepada perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan negaranya. Dan kemudian kehadiran ini juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa Palestina adalah sahabat baik Indonesia.